Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Mercedes-Benz C-Class. Dia juga bisa dibilang sebagai mini S-Class karena dia mobil ini dengan S-Class itu memiliki sejumlah kesamaan seperti interiornya. Dia menggunakan interior yang sama persis seperti di S-Class juga, yang mewah ya ini ya. Lalu juga bagian belakangnya itu juga dia menggunakan desain yang sama juga seperti di S-Class. Nah, dalam video ini kita akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz C-Class ini, karena aku dipinjamkan unit ini oleh Mercedes-Benz Indonesia untuk mengetesnya selama beberapa hari. Jadi kita akan lihat seberapa nyaman mobil ini, seberapa mewah, seberapa irit mobil ini, dan juga yang pasti seberapa canggih sih mobil ini. Simak videonya. Sebelahku ini adalah C-Class generasi ke-6 dengan kode bodi W206. W206 yang generasi sebelumnya itu kan dia kode bodinya W205. Di generasi ini dia memiliki sejumlah perubahan, bukan sejumlah ya, tapi banyak banget perubahan nih. Bukan hanya dari interior atau eksterior, tapi juga dari segi dimensi dia juga berubah. Mobil ini dia lebih panjang, dia lebih lebar, tapi dia sedikit lebih pendek untuk ketinggiannya. Nah, panjang mobil ini total dia 4,8 meter dan lebarnya dia 1,8 meter, berarti dia cukup besar juga. Bagian depannya dia khasnya Mercedes-Benz banget tampilan depannya. Grill dia seperti ini bentuknya dengan logo Mercedes-Benz yang besar di tengah, yang berguna juga sebagai radar. Bukan untuk sistem adaptive cruise control ya, karena mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control, tapi ini untuk fitur active brake assist. Jadi membantu, fitur itu bisa membantu pengereman jika diperlukan. Di atas ada kamera, itu juga terhubung dengan sistem radar di tengah ini. Lampu, dia menggunakan LED high performance. Ini adalah lampu kedua tercanggih milik Mercedes-Benz. Lalu ini tingkatannya jadi gini ya, LED high performance. Dan dari sini itu langsung loncat ke digital light yang dimiliki oleh Mercedes-Benz S-Class. Dan itu merupakan lampu tercanggih dari Mercedes-Benz saat ini. Kita lihat bagian sampingnya. Dari bagian samping yang aku suka adalah velgnya. Velg ini dia bagus banget. Dia ukurannya, kita lihat di sini. Dia ukurannya 18 inci dan ini adalah velg yang avant-garde line. Sedangkan yang AMG itu dia 5 spoke AMG yang bagus juga karena dia khusus AMG juga dan itu lebih mengarah sporty. Spionnya dia biasa spionnya ya, seperti Mercedes-Benz lainnya, dilengkapi dengan blind spot monitoring juga. Jadi kalau misalnya ada mobil di area blind spot atau motor di bagian kanan atau kiri mobil lah ya, itu ada lampu segitiga yang akan menyala dan memberitahu kita. Dan kalau kita menyalakan lampu indikator, itu lampunya dia akan kedip-kedip dan ada suara warning juga memberitahu kita supaya kita ngeh juga. Mobil ini sudah dilengkapi dengan easy access ya, jadi tangan kita cukup kita masukkan. Kalau misalnya kita membuka mobil, ada sensor di sini, kalau misalnya kita mengunci tinggal kita sentuh aja. Nah, itu namanya acoustic lock ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu apa enggak ini mobil terkunci, itu bisa dinyalakan. Jadi setiap kali kita kunci itu ada suara klaksonnya. Dan itu bisa kita nyalakan, bisa kita matikan dari bagian dalam. Dari samping ini mobil itu sudah kelihatan cukup rendah loh sebetulnya. Apalagi yang C300. C300 itu dia lebih pendek 15 mm dan ada tambahan lagi body kit lagi di bagian bawahnya. Yang pasti lebih keren sih. Kita lihat bagian belakangnya. Seperti aku bilang, bentuknya dia sudah mirip sekali dengan C-Class dan bisa dilihat juga nih desain lampunya. Ini dia desain lampunya keren. Memang lampu indikator tidak sequential seperti di S-Class. Lampu indikatornya dia seperti ini, kedip-kedip aja. Sedangkan di S-Class itu kan dia sequential gitu kan, dia lebih keren juga. Dan lampu mundur dia sudah LED. Kunci dia seperti ini nih. Kuncinya pun dia juga sama seperti S-Class, sama persis, dan beratnya pun juga dia sama. Membuka bagasi, bisa dari kunci, bisa dari dalam, bisa dari tombol sini, dan bisa menggunakan sensor kaki aja. Nah, bagasinya dia juga besar ya, khasnya mobil sedan. Bagasinya dia cukup besar. Di bawah ini juga ada tambahan lagi untuk tempat
penyimpanan. Wow, tempat penyimpanan pun juga dia besar. Dan di sini kanan kiri pun juga ada tombol. Nah, ini untuk menurunkan kursi bagian tengah. Jadi kalau misalnya kita mau melipat, itu cukup kita tarik aja tombol di kanan sama di kiri itu. Tapi sayangnya memang bukan yang elektrik ya. Jadi kalau misalnya sudah kita turunkan, itu kita harus membalikkan lagi secara manual. Menurutnya cukup dari tombol sini aja. Nah, di sini ada logo C200 juga ya. C200 di sini. Kalau misalnya AMG, ini ada logo AMG-nya di bagian kanan. Oke, sama knalpot. Seperti biasa lah, ini hanya aksen-aksen aja dari Mercedes-Benz. Knalpotnya asli ada di bagian bawah. Kita lihat mesinnya. Untuk mesinnya, dia mesinnya berbeda, ya pasti berbeda banget dengan yang C300. Dia mesinnya hanya 1500cc, 4 silinder dengan turbo, menghasilkan tenaga 204 HP serta torsinya 400 Nm. Itu tenaga yang besar dan mungkin tenaga terbesar yang pernah aku lihat di mesin 1500cc selain GR Yaris. Nah, si mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid, yang berarti dia ada tambahan lagi motor listrik yang membantu untuk boost lagi. Jadi motor listriknya itu memiliki tenaga 22 HP serta torsinya 200 Nm. Berarti pada akselerasi digabung ya, kalau digabung ya berarti kan di boost ya. Itu dia memiliki tenaga 226 HP serta torsinya bisa menjadi 600 Nm kalau misalnya kita gabung sekitar segitu. Nah, mungkin itu aja sih. Kalau misalnya yang C300 dia boostnya lebih gede lagi, tenaganya dia bisa mencapai 26 HP motor listriknya. Oke. Sekarang kita lihat interiornya. Untuk bagian belakangnya kursinya dia sebenarnya ini cukup empuk. Cuman enggak empuk-empuk banget enggak dia. Dudukannya tapi dia empuk bagian bawahnya. Ditambah ada headrest pun juga dia yang cukup empuk. Tinggiku 179 cm. Sisa legroom ini untungnya dia dibuat lebih maju di bagian bawah sini supaya bisa memberi legroom lebih banyak lagi. Sisanya ini sekitar 4 jari lah ya. Sama headroomnya sisanya 5 jari, hampir 5 jari untuk sisa. Jadi bagian belakang ini dia cukup lega, tapi enggak lega-lega banget lah. Sini ada tempat untuk meletakkan barang kita, mungkin di bawah juga ada tempat untuk meletakkan barang. Dan gundukannya di bagian tengah ini luar biasa sekali, tinggi banget ya. Udah gak mungkin juga aku duduk di bagian tengah sini karena tinggi banget ini. Pintunya, nah ini ada speaker. Speakernya jadi bukan premium speaker nih, hanya speaker biasa saja dia. Lalu aku suka nih sama bagian panel pintunya, ini ada warna black piano nih, desain ini. Finishing black pianonya yang memberi kesan pun juga dia lebih sporty, dan di setiap pintu dia juga ada. Sama ada lampu baca di bagian atas. Sama ada AC untuk AC, cuman pengaturannya itu ngikutin sama di bagian depan. Lalu juga ada armrest di sini. Nah, ada armrest di sini, bisa kita buka. Lalu kita tekan lagi sekali lagi baru dia buka. Ada dua cup holder juga. Enaknya ini dia tidak mengganggu untuk sandaran tangan kita. Jadi tangan kita bisa full di bagian sandarannya ini, tidak terganggu. Oke, mungkin itu di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian paling depan. Karena dari sebuah C-Class ya kita harus nyetir sih, bukan menjadi penumpang. Kita lihat. Jadi ada fitur yang enak di C-Class ini, yaitu easy access. Jadi kalau misalnya kita mau keluar mobil, itu setir dia akan naik dan kursi dia akan mundur tergantung posisi kita. Dan begitu kita masuk dan kita tutup pintu dan kita nyalakan mesin, dia akan kembali lagi ke sesuai posisi berkendara kita. Jadi dia akan balik lagi, dan itu juga fitur yang enak juga, memudahkan kita keluar dan masuk mobil. Nah, kita nyalain AC dulu. Nah, jadi kita bahas dulu dari posisi berkendara. Posisi berkendaranya dari C-Class ini, wah ini enak, kalau menurutku enak banget. Steer dia bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik pengaturannya. Dan teleskopiknya, wah cukup jauh loh ini, jauh bahkan, lihat deh. Bisa segini, jadi aku posisi dudukku itu bisa mundur, sangat mundur. Sehingga kakiku ini sudah bisa hampir selonjor ini. Kalau mau mendapatkan posisi duduk yang sporty. Setirnya memang, nah ini kita bahas interior sekarang. Interiornya ini mirip, sangat-sangat mirip sekali seperti di S-Class. Makanya nggak salah mobil ini disebut sebagai mini S-Class. Interiornya dia sangat mirip. Ada dua layar di sini, dua layar di depan, satu layar di depanku dan satu layar lagi di tengah. Jadi tidak ada trackpad lagi di sini, karena sudah lebih mudah untuk mengendalikan ke head unitnya. Karena gampang diraih juga dengan
tangan. Tapi yang aku suka dari Mercedes-Benz ya, walaupun mereka merubah semuanya, dia menghilangkan tombol-tombol gitu, menghilangkan sebagian tombol, tapi tetap semua itu mudah diakses. Seperti AC, biasanya dia menggunakan panel di sini, itu diganti menjadi digital, tapi digital ini enak dia. Mengendalikannya cukup dari sini aja, dan ini tidak akan berubah. Mau kita pasang Apple CarPlay, mau kita buka Bluetooth, mau navigasi, AC bakal tetap di bawah sini. Jadi hanya tombol fisik yang tergantikan menjadi digital aja sih. Lebih enak kalau dia gitu. Karena ada mobil-mobil sebagian yang kita perlu masuk dulu ke sistem settings climate-nya ini, ngatur lagi. Itu lebih mengalihkan perhatian kita pada saat berkendara. Di bawah sini, ini ada untuk sebagian pengaturan, ada untuk dynamic, untuk pengaturan mode berkendara. Head unitnya dia cukup besar, dia dilengkapi dengan Bluetooth, navigasi, dilengkapi juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan koneksi bisa menggunakan kabel atau wireless. Kalau menggunakan kabel, enaknya bisa sambil ngecharge dia. Nah, di bagian tengah sini sudah tidak ada tombol lagi sama sekali. Tombol start stop engine-nya ini di bagian atas sudah persis seperti S-Class juga, tombol engine start stop dan auto start stop sistemnya. Nah, enaknya seperti aku bilang, mobil ini kan sudah dilengkapi dengan mild hybrid. Jadi nyala atau mati mesin itu dia enak seperti ini. Jadi mati, kalau kita nyalain itu dia nyala, tidak ada engine crankingnya. Jadi hanya seperti ini nih. Itu sudah nyala deh. Jadi bukan itu. Jadi seperti build up gitu dia. Lebih enak, lebih halus, dan hampir tidak ada rasanya juga. Nah, mungkin itu aja ya. Sekarang kita akan coba langsung aja mobil ini digunakan jalan. Oh iya, dan aku suka lagi dari Mercedes-Benz ya, itu ambient light-nya yang banyak. Ambient light-nya di mana-mana, dan pengaturannya juga lebih banyak lagi. Ada 64 warna dia untuk pilihan ambient light-nya. Oke, enggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja jalan. Let's go. Ini dia impresiku setelah beberapa hari mengendarai Mercedes-Benz C200 ini. Oke, sekarang kita udah jalan pakai C-Class-nya. Setelah beberapa hari menggunakan mobil ini, yang aku suka ya, yang aku suka pertama, kabinnya yang mewah. Jadi mobil ini kan sudah seperti aku bilang di awal ya, dia bisa disebut sebagai mini S-Class. Kenapa? Karena kabin dalamnya ini sudah sama persis seperti S-Class. Mungkin hanya memiliki beberapa ini aja, perbedaan sedikit aja. Mungkin seperti layarnya dia yang tidak sebesar S-Class, ini sedikit lebih kecil, dia sedikit lebih kecil aja. Lalu juga panel-panel di tengah ini mungkin juga dia beda aja kualitas, apa, bukan kualitasnya tapi bahannya mungkin dia berbeda. S-Class memang dia lebih mewah, tapi ini sudah hampir menyetarai S-Class dia kemewahannya. Jadi sangat luar biasa sekali kalau menurutku. Lalu yang kedua adalah mesinnya. Mesinnya dia halus menurutku. Hanya 1500 cc 4 silinder turbo. Mesinnya dia halus, penyaluran tenaganya dia halus. Perpindahan giginya pun juga sangat halus, enggak kerasa sama sekali. Dan karena dia menggunakan 9G-tronic atau 9 speed transmisinya, itu di kecepatan tinggi dia bisa sangat rendah RPM-nya. Sudah aku coba di tol kecepatan 90 sampai 100 gitu ya. Itu RPM-nya hanya 1100 sampai 1200 saja. Jadi RPM rendah, dan itu bisa membantu untuk keiritan mobil juga. Lalu yang selanjutnya adalah kenyamanannya. Kenyamanannya, jadi untuk suspensinya dari mobil ini, memang dia bukan yang empuk-empuk banget, enggak. Cenderung ada sedikit kerasnya dia. Apalagi di jalanan-jalanan tidak rata itu dia paling berasa kalau suspensinya dia cukup keras. Tapi kalau kita di jalan tol, nah itu baru berasa dia suspensinya enak, suspensinya dia halus. Dan itu aku suka, khasnya mobil-mobil Jerman, sangat enak. Mobil ini juga memiliki keiritan bahan bakar yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita bahas masalah keiritannya, jadi untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat antara 11,5 sampai dengan 12 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini cukup menakjubkan. Mobil ini bisa mencatat 20,5 sampai dengan 20,9
km per liter. Yang berarti untuk iritannya saja di rute dalam tol, rute jalan tol, mobil ini sudah bisa menyetarai LCGC atau low cost green car. Jadi seperti Toyota Agya atau Honda Brio sudah hampir bisa menyetarai itu, yang berarti sangat luar biasa sekali itu. Nah, ada beberapa alasan juga yang bisa membuat mobil ini lebih irit ya. Yang pertama seperti CC-nya kan dia juga lebih kecil dibanding yang C300, kan dia lebih kecil ini ya. Terus yang kedua, dia sudah dilengkapi dengan sistem mild hybridnya. Jadi digabung dengan sistem auto start stop dari mobil ini. Jadi pada saat mobil-mobil lain yang menggunakan sistem auto start stop itu biasanya pada saat dia berhenti, mesinnya mobil itu akan mati dan masuk ke mode standby. Begitu kita gas lagi baru mesinnya nyala. Di mobil ini juga sama seperti itu, tapi ada tambahan lagi. Kalau misalnya kita jalan gitu di kecepatan tinggi, rata-rata di kecepatan tinggi ya, itu pada saat kita lepas gas, mesin bensinnya ini akan switch ke sistem mild hybridnya itu, dan mobil itu akan cenderung meluncur saja. Dan pada saat kita gas lagi, itu dia akan switch lagi ke mesin bensinnya. Dan sistem itu yang bisa membuat mobil ini juga lebih irit lagi. Dengan tenaga yang besar, seberapa kencangkah mobil ini? Oke, sekarang kita akan mencoba tenaganya 204 HP dan torsinya 400 Nm. 1, 2, 3. Sudah 120. Ini baru yang C200 ya. Ini aja sudah kenceng dia. Untuk 0 sampai 100 km/jamnya itu tuntas hanya dalam 7,5 detik saja, yang berarti dia cepat. Kalau yang C300-nya itu tuntas hanya dalam 6,2 detik karena dia tenaganya lebih besar dibanding yang ini. Nah, pada saat akselerasi itu bukan hanya mesin bensin yang bekerja, tapi juga dia dapat boost tambahan seperti aku bilang dari motor listriknya. Boostnya dia 22 HP. Dan itu bisa kita lihat dari sini nih, EQ nih, ada power, ada charge. Kalau kita gas, nah itu powernya dia akan full. Kenceng sih ini. Dan handlingnya itu juga, ini mobil karena suspensinya yang tidak begitu empuk dan cukup keras, handling dari mobil ini tuh oke gitu loh, sangat oke deh handlingnya, bagus. Di balik semua itu, mobil ini juga memiliki sejumlah kekurangan. Oke, jadi ada dua kekurangan yang aku temukan di mobil ini. Yang pertama, ventilasi AC-nya yang sering terbuka sendiri. Dan ini sudah menjadi khasnya Mercedes-Benz ya. Di semua Mercedes-Benz itu pasti seperti ini. Ventilasi AC-nya setiap 5 atau 10 menit sekali itu terbuka dia. Tujuannya sebetulnya bagus ya, supaya kita tidak menghirup AC terus. Jadi bisa mendapatkan udara segar juga dari luar. Tapi kalau misalnya pas terbuka gitu, di depan kita ada truk, itu kan biasanya asapnya hitam ya. Itu kan juga dia bisa masuk udaranya ke dalam. Jadi menurutku sebetulnya itu harusnya ini ada opsi, apakah setiap berapa menit sekali mau dibuka atau biarkan tertutup aja terus gitu. Mungkin menurutku gitu, harusnya ada opsi aja sih dia. Kekurangan yang kedua yaitu remnya yang terlalu enteng kalau menurut gue. Jadi biasanya rem-rem mobil itu kan semakin dalam diinjek kan dia semakin keras gitu ya. Kalau ini enggak, dia diinjek itu semakin dalam tuh masih berasa enteng, tapi remnya tetap lebih pakem deh, semakin pakem. Jadi menurutku ini remnya dia tetap enteng. Sampai titik tertentu kita injek lebih dalam lagi, itu baru dia berasa keras. Nah, aku nggak tahu di Mercy yang lain seperti ini apa enggak, tapi sejauh ini aku ngetes Mercy, hanya remnya C-Class ini aja sih yang menurutku dia enteng banget. Lalu, seberapa canggihkah mobil ini? Nah, bagaimana untuk fitur-fiturnya? Mobil ini dilengkapi dengan beberapa fitur. Jadi memang dia bukan yang
canggih banget enggak, tapi dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur safety ya, seperti active brake assist seperti aku bilang, di mana dia bisa membantu pengereman jika diperlukan. Jadi kalau mobil di depan dia melakukan emergency braking, atau ada, kalau di Indonesia mungkin ada motor nyebrang atau ada orang nyebrang, itu dia akan melakukan emergency braking dan dia akan mengerem sampai berhenti. Lalu yang kedua juga, ini kita bisa cek di sini, ada blind spot assist. Jadi di spion kanan sama spion kiri itu ada lampu segitiga yang akan menyala kalau misalnya ada mobil atau motor di bagian kiri atau kanan mobil atau di area blind spot. Itu sangat ngebantu. Dan kalau misalnya kita menyalakan lampu indikator pada saat dia mendeteksi ada mobil atau motor di bagian kanan atau kiri, dia akan mengeluarkan warning suara, dan di spion itu lampunya dia akan kedip-kedip, dan itu memberitahu kita juga. Lalu juga dia sudah dilengkapi dengan parktronic atau park assist, jadi dia bisa parkir sendiri paralel maupun parkir mundur. Jadi dia sudah canggih juga ini mobil. Mungkin begitu reviewku mengenai Mercedes-Benz C200 ini. Ini mobil enak untuk sehari-hari, irit juga dia. Nah, berapa sih harganya? Untuk C200 seperti di sebelahku ini harganya dia 1 miliar 15 juta off the road. Sedangkan untuk yang C300 AMG Line yang tipe tertinggi dari C-Class, itu dia harganya starting 1 miliar 200 juta rupiah off the road. Jadi tergantung kita mau yang mana, kita mau ngambil yang kencang atau kita mau ngambil yang seperti di sebelahku ini yang sudah sangat luar biasa sekali kalau menurutku. Nah, mungkin begitu reviewku mengenai C200 ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.